Selain musibah banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, musibah banjir juga terjadi di Pulau Bangka, tepatnya di Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Hingga Selasa sore, tercatat sedikitnya puluhan rumah terendam banjir hingga ketinggian kurang lebih 80 cm. Bahkan satu jembatan utama di Desa Sidoarjo, Kecamatan Air Gegas, putus total akibat tergerus oleh air. Selain menggenangi rumah warga, banjir juga merendam sebagian ruas jalan penghubung antar desa. Tingginya genangan air dan kuatnya arus menyebabkan kendaraan sulit untuk melintas. Banjir disebabkan oleh luapan air Sungai Delas dan tingginya curah hujan yang terjadi sejak hari Sabtu hingga Selasa sore. Mulai air meluap ke jalan dari setengah 4 tadi pagi. Di desa ini berapa rumah yang terdampak, Pak? Yang berdampak banjir ini 45 rumah. 45 rumah. Hingga saat ini, Pak, apakah ada penanganan dari pemerintah daerah atau seperti apa? Apakah berupa bantuan atau seperti apa, Pak? Ada. Dari Dinas Sosial sudah beri bantuan sebesar korban dulu. 45 makanan ringan, terus dua tenda terpal, ditambah lagi ada pakaian. Saat ini sebagian korban banjir mengungsi ke rumah kerabat dan sebagian warga masih bertahan di rumahnya mengingat belum adanya posko darurat dan dapur umum di lokasi banjir tersebut. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan melaporkan.